Oke, mantap. Tuh, iya lebih berbusa, Bang ya. Lebih creamy, guys. Tuh, kelihatan banget tuh teksturnya. Oke. Ini kalau diikat begini, Bang, cara minumnya nanti gimana? Kita buka lagi sendiri gitu. Udah, ditusuk pakai sendiri. Wow, keren. Oke, siap, mantap. Nah, kalau boleh tahu kita lagi ngobrol dengan Abang siapa nih, Bang? Bang Refli. Bang Refli ya. Bang Refli selaku owner, pemilik nih, Bang ya. Dari hati-hati. Jadi pertama-tama itu gula dulu, Bang ya. Oke, ini gulanya ditakar juga, guys. Supaya nggak kemanisan, Bang ya. Nggak kemanisan juga. Iya, nggak tawar juga, Bang ya. Nah, nanti kasih susu, guys. Ini ngomong-ngomong, Abang masih kuliah atau gimana nih, Bang? Baru tamat. Baru tamat SMA? Wah, mantap. Ini supaya lebih creamy lah, Bang ya. Ini kalau untuk harga mulai dari 8.000, Bang ya. Sampai 10.000. Nah, ini apa nih? Hazelnut kali, Bang? Oke. Okay. Jadi uniknya di sini tuh nggak pakai cup, Bang ya? Pakai paper bag. Paper bag tuh, guys, nih. Pakai ini nih. Oke. Okay. Wah, ini tehnya nih, Bang. Wah, ini teh racikan dari Abang nih. Ini yang Thai tea-nya nih, Bang ya. Jadi semua bubuk ini tadi di mix sama teh ini, Bang ya. Tuh. Mantap jiwa, guys. Kenapa pilih di shake, Bang, dibanding diaduk biasa gitu? Kalau di shake lebih creamy. Lebih creamy ya? Oke, mantap. Tuh, iya lebih berbusa, Bang ya. Lebih creamy, guys. Tuh, kelihatan banget tuh teksturnya. Oke. Oke, jadi dekat begini, guys. Sip. Nah, ini yang ketburi ini, guys. Ini kalau dekat begini, Bang, cara minumnya nanti gimana? Kita buka lagi sendiri gitu. Udah, ditusuk pakai sendiri. Wow, keren. Oke, siap, mantap. Wah, ini kreatif nih, ide baru nih, guys. Jadi kenapa dibikin se-trik ini, Bang ya, apa istilahnya ya, ngepres ya, se-ngepres itu supaya pas ditusuk dengan sedotan langsung tembus, Bang ya. Nah, kalau kendor-kendor gitu dia agak susah ditusuk tuh, guys. Oke. Ini artinya plastiknya yang lentur itu, Bang ya. Biasa kan dia ada yang agak keras ya, kalau ditusuk bisa pecah gitu ya. Nah, ini kayaknya yang luntur nih. Yang lentur nih, jadi kalau ditusuk itu dia nggak pecah. Oke, itu, guys. Jadi kemasannya sekeren ini, guys. Ini ngomong-ngomong, di kota lain udah ada belum kayak gini, Bang? Maksudnya di daerah? Di Jakarta. Jakarta udah ada ya? Oke, siap. Mantap. Jadi di Pontianak pertama kalinya nih, Bang ya? Keren. Wah, hujan nih, Bang. Ini yang terakhir. Sip. Buat kalian yang mau beli, langsung aja ke jalan Komyo Sudarso nih, Bang ya. Tepat di depan Sinar Logam nih. Tuh. Sinar Logam tuh toko bangunan kayaknya, Bang ya. Toko keramik tuh, guys. Tuh, Sinar Logam. Wah, mantap. Ini baru mantap, guys. Waduh, mantap. Jadi ini kalau untuk sementara di Pontianak cuman di sini ya, kemasannya kayak gini, Bang ya.
pakai kantong gini, nanti kantongnya tuh ditusuk pakai ini guys, nih tusuk begini bang ya. Oke, sorry nih guys agak basah karena hujan bang ya, kebetulan abangnya juga udah mau tutup, jadi kita selesain aja kontennya langsung. Kalau nunggu hujannya berhenti mungkin bisa malam kali bang ya. Oke, udah jadi, tinggal dikasih paper bag ini. Ini double nih guys, dalamnya ada kertasnya juga bang ya. Sebenarnya terkesan lebih ribet tapi lebih estetik bang ya, lebih keren ya, lebih unik gitu jadinya. Nah, lebih unik. Oh. Oke, udah jadi, tinggal dicobain bang. Makasih banyak nih bang ya, udah diizinkan liput bang ya. Dengan apa siapa namanya bang? Bang apa siapa namanya bang? Sama Rafli. Bang Rafli, sukses terus bang Rafli. Semoga usahanya makin berkembang, nambah banyak cabang. Amin.